kenapa awak pandang saya macam tu eh? Saya rasa saya pernah nampak awak lah. Okay. Awak ni host Didik TV kan? Oh, ya, betul-betul saya. Betul lah. Pasal tu saya rasa muka awak ni familiar sangat. Oh. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama saya Kak Pika ataupun Syafiqah Farahin Razali di Troka Didik TV KPM. Sebenarnya adik-adik semua, hari ini kita nak meneroka tentang sesuatu yang sebenarnya agak serius. Kita beri fokus. Sebenarnya isu seperti ini tidak boleh ditolak tepi, malah perlu lebih diberi perhatian. Nak tahu apa sebenarnya? Sebelum apa-apa, Kak Pika ingin ingatkan semua untuk sentiasa patuhilah SOP terlebih dahulu. Kerana kita masih belum menang tentang COVID-19 seperti hashtag pada tahun ini, Menang Bersama dan juga Malaysia Prihatin. Kita masih lagi berada di bulan kebangsaan ke-64 tahun ini dan saya ingin mengucapkan juga selamat menyambut Hari Malaysia pada 16 September nanti. Dan juga Kak Pika nak ingatkan, pakailah pelitup muka anda ya, sebab kita sama-sama menentang COVID-19 sebagai solidariti kita ya. Dan juga basuhlah tangan selalu, pakailah gel pembasmi kuman dan juga kekalkan penjagaan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Okey, baiklah, sebentar tadi Kak Pika telah menerangkan kita nak meneroka sesuatu yang lebih serius pada hari ini. Untuk terangkan lebih lanjut, Kak Pika ingin menjemput sebenarnya guru kita yang akan meneroka bersama kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Hanafi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebenarnya Cikgu Hanafi pertama kali akan meneroka bersama kami pada hari ini. Cikgu boleh perkenalkan diri dulu. Okey, saya Cikgu Muhammad Hanafi Muhammad Yassin, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Impian Kajang. Saya berpengalaman 29 tahun mengajar. Wah. Lagi 3 tahun nak pencen. Cikgu umur saya tu. Masa saya, cikgu baru mula mengajar, saya baru lahir. Okey. So okay. Mungkin kalau Fika tinggal kat tempat saya, mungkin pernah jadi anak murid saya. Itulah kan. Mungkin tertanya juga di situ. Cikgu, sebelum kita mulakan penerokaan pada hari ini, suka saya nak mengingatkan semua kita sentiasa kena memakai gel pembasmi kuman. Jadi untuk itu saya menjemput Cikgu Nafi untuk memakai gel pembasmi kuman yang disediakan terlebih dahulu. Okay. Ya cikgu. Agak ketat di situ, okay. Tidak mengapa, tekan sikit. Okey. Tak apa cikgu, ada keluar sikit. Okey. Dan juga seperti yang saya mungkin dah bagi sedikit info sebentar tadi, cikgu, sebenarnya kita nak meneroka apa hari ini? Okey. Tajuk kita hari ini ialah kalau kita tengok slide show kita. Okey, tak apa cikgu. Seperti yang saya mungkin bagi info sebentar tadi, kita tidak berdua di dalam studio hari ini. Ya. Jom kita menjemput 5 murid kita yang akan bersama-sama membuat penerokaan pada hari ini. Jom kita persilakan murid-murid semua. Hello kawan-kawan. Assalamualaikum. Itu dia. Itu dia. Ami, Hana, Aidil, Zul, Izan dan Fatin. Okey. Najwa. Okey. Yeah, okey. So untuk pengetahuan Syafiqah, pelajar-pelajar ini bukanlah pelajar sekolah saya. Pelajar-pelajar ini datang daripada 5 buah sekolah yang lain. 5 buah sekolah yang lain. Di seluruh Malaysia. Ya. Yeah. Wah. Sengaja saya pilih. Jadi kita ada wakil dari setiap negeri ini, cikgu. Ya. Jom kita perkenal satu persatu. Okey. Dimulakan dengan Hana. Hello Hana, boleh tak perkenalkan diri anda? Ya Hana, jangan lupa onkan mic anda. Okey, Hana ada di situ ke? Ya. Ya. Assalamualaikum Hana. Okey Hana, boleh kenalkan diri? Nama anda dan juga dari sekolah mana? Nama saya Hana Alija binti Muhammad Khairul. Okey. Saya dari sekolah SMK Sultan Abu Bakar, Kuantan, Pahang. Wah, Pahang cikgu. Jauh tu. Okey, terima kasih Hana. Alright, dan seterusnya boleh tak Kak Pika dapatkan Nur Fatin? Hai. Hai.
Nama Nur Fatin Najwa binti Rosman. Sekolah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato' Haji Abu Hassan Haji Said. Wah. Oh, Negeri Sembilan ya, Nur Fatin. Okey, selamat datang ke Teroka. Dan seterusnya, terima kasih Nur Fatin. Seterusnya, boleh dapatkan Amni. Ya, saya. Ya, silakan perkenalkan diri anda. Nama saya Amni Fakihah binti Azamuddin. Berasal dari sekolah SNK Datuk Sago, Perak. Okey, dan seterusnya, terima kasih Amni. Zul, boleh tak Kak Pika dapatkan Zul untuk perkenalkan diri anda? Ya, saya. Nama Zul Izlan Zulkifli. Dari sekolah MRSM Kuala Kubu Baru, Selangor. Okey, Selangor dekat sikitlah cikgu. Ya. Okey, Zul, terima kasih. Dan yang terakhir, Aidil. Aidil, hello Aidil. Saya. Okey, boleh perkenalkan diri Aidil? Nama saya Muhammad Aidil bin Mat Raslin. Okey. Dari sekolah SMK Seksyen 4, Kota Damansara. Wah, lagi dekat cikgu. Dekat je, ya. Okey, Aidil. Terima kasih semua murid di dalam talian. Boleh dapatkan thumbs up. Kak Pika dapatkan thumbs up. Mungkin semua masih pagi, ya. Jadi boleh bagikan thumbs up untuk tunjukkan anda sudah bersemangat untuk membuat penerokaan pada hari ini. Boleh? Ah, okey. Alright, semua. Baiklah, cikgu. Ya. Yeah. Kita teruskan juga dengan penerokaan kita? Okey, boleh. So, untuk hari ini kita akan meneroka pendidikan kesihatan, iaitu tajuknya. Jika kita tengok dekat slide kita, tajuknya ialah pendidikan kesihatan menengah rendah, iaitu gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Wah, okay. Cikgu. Aha, gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey. Saya ada sediakan slide. Okey. Okay. Kita tunggu slide-nya appear dekat skrin kita. Ya. Aha. Tidak mengapa, cikgu. Sementara itu, mungkin kita boleh meneroka sikit. Sebenarnya apakah kepentingannya tajuk seperti gangguan seksual dan juga penderaan seksual ni dibelajar oleh semua murid di sekolah tak kira umur berapa? Okey, kalau kita ikutkan standard pembelajaran ya, okey, tentang tajuk ini ialah membincangkan tentang gangguan seksual dan penderaan seksual, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak. Yang itu yang paling penting kepada gangguan seksual dan penderaan seksual, dan menjana idea cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Baiklah. So, kita hari ini kita akan teroka okey, apakah yang dikatakan gangguan seksual. Kadang-kadang benda ni berlaku secara tak sedar kepada mangsa dan juga pemangsa. Kadang-kadang pemangsa tu dia tak ada niat pun gangguan seksual, macam tadi saya tengok Fikah pada permulaan rancangan kita tu, tadi kan. Ya, insiden tadi cikgu. Yes, kan Fika rasa macam kenapa saya tengok Fika? Betul. Tapi bila saya dah explain bahawa saya tengok Fika kerana saya pernah nampak Fika kat dalam Didik TV. Situasi itu jadi neutral. Betul, saya tiba-tiba daripada rasa sangsi dan takut, saya rasa lega sikit. Itu yang kita nak pelajar-pelajar kita yang lima orang hari ini explore apa kita teroka benda ni. Cikgu, saya setuju, dan bukan sahaja kita katakan tidak ataupun dalam bahasa Inggerisnya say no, tapi banyak lagi yang kita perlu tahu dalam kes-kes penderaan dan juga gangguan seksual agar kita boleh menghindarinya. Dan untuk lebih meneroka tentang ini, selepas ini bersama Cikgu Hanafi, kita berehat sebentar dulu dan kembali di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Akta 792 adalah akta yang berkaitan dengan perkara-perkara melibatkan kanak-kanak, termasuk yang berkaitan dengan gangguan seksual dan penderaan seksual. Kembalinya ke rancangan Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama Kak Pika dan juga Cikgu Hanafi. Kita membuat penerokaan hari ini kepada tajuk pendidikan kesihatan. Kita beri fokus kepada gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Cikgu, sebenarnya yang saya tahulah kan, individu yang terbabit dalam perkara sebegini, mereka selalunya mengalami kesan fizikal, emosi dan juga orang kata spiritual, mental
juga. Dan ia bukanlah perkara yang seperti saya sebut banyak kali tadi, perkara yang ringan untuk dipandang remeh. Ya, Cikgu? Ya. Dan hari ini kita akan membuat penerokaan bagaimana untuk mengetahui, seperti Cikgu Hanafi cakap sebentar tadi, katakan tidak. Ya. Dan juga kalau contohnya, macam mana mengenal situasi, adakah situasi itu benar-benar melibatkan gangguan seksual ataupun tidak, ya Cikgu? Ya, betul. Cikgu boleh teruskan. Okey, so seperti mana yang Fika ketahui, bahawa pendidikan jasmani ini bukanlah satu subjek yang hanya untuk menjawab peperiksaan. Ya. Apa yang kita belajar dalam pendidikan jasmani ini, terutama tajuk hari ini, adalah satu yang kita akan gunakan dan kita aplikasikan sepanjang hidup kita. Kerana gangguan seksual dan penderaan seksual ni bukan hanya berlaku kepada kanak-kanak. Dia berlaku kepada semua peringkat umur dan boleh berlaku di mana sahaja. Jadi dengan itu, kita nak 5 orang adik-adik yang ada dengan bersama dengan kita dekat dalam studio ni untuk teroka bersama-sama dengan kita perkara yang berkaitan dengan gangguan seksual dan penderaan seksual. Seperti mana kita tengok newspaper clipping kita dekat slide tu. Tengok tu pekerja yang pusat yang dipaparkan pekerja pusat kebajikan pun melakukan penderaan seksual. Okey, lelaki juga kena gangguan seksual dan juga gangguan seksual dan fizikal di atas talian juga ada. Betul cikgu, meluas ya gangguan seksual ni. Kita perlu tahu, mengenal pasti itu penting. Okey, baiklah cikgu. So, itulah jadi kita nak adik-adik kita ni bersama dengan kita. Aidil, Zul, Fatin, Amni dan juga Hana, kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya soalan. Angkatlah tangan anda. Angkat tangan. Apa saja yang murid-murid nak tahu, just angkat tangan dan kami akan cuba jawab. Kita berdua akan cuba jawab. Betul. Soalan. Jangan segan-segan ya adik-adik, angkat tangan anda untuk mengetahui apa yang sebenarnya kadang-kadang anda terfikir selama ini. Boleh mengambil kesempatan ini untuk bertanya dengan Cikgu Hanafi. Ya cikgu, kita nak mulakan dengan apa cikgu? Kita tanya. Okey, ada apa-apa tak? Okey, ada kan? Zul. Yes, Zul. Apa dia? Silakan. Bolehkah gangguan seksual berlaku terhadap kelainan perempuan? Apa itu, cikgu? Boleh ulang kembali, Zul? Bolehkah gangguan seksual berlaku terhadap kedua-dua gender, iaitu lelaki dan perempuan? Okey. Soalan yang baik. Ya. Kalau saya jawab, saya sebagai cikgu masih tahulah apa jawapan dia. Kita tanya. Apa pendapat Fatin? Okay. Boleh tak berlaku kepada kedua-dua gender? Gender. Boleh ke? Boleh. Okey, betul Fatin. So, Fika, gangguan seksual ni sebenarnya hanya bukan berlaku kepada sesuatu gender. Dia boleh berlaku kalau lelaki terhadap perempuan, itu dah biasa. Dia boleh jadi berlaku lelaki dengan lelaki. Betul. Perempuan dengan perempuan dan perempuan dengan lelaki. So, gangguan seksual ni dia berlaku kepada kedua-dua gender. Cuma yang selalu dilaporkan adalah gangguan seksual yang dihadapi oleh wanita. Ya, cikgu. Oleh wanita. Tapi secara umumnya, dia boleh berlaku kepada kedua-dua gender. Betul, cikgu. Okey? Okey. Dan jika kita pergi pula kepada slide kita yang seterusnya. Okey. Ini adalah gangguan-gangguan seksual yang berlaku, iaitu tingkah laku lucah secara lisan, verbal dan juga non-verbal. Iaitu yang verbal tidak disebutkan. Verbal ni biasalah secara lisan. Yang non-verbal ni, kita ada beberapa perkara yang melibatkan non-verbal ni, iaitu tingkah laku badan, ekspresi muka. Okey, tak apa, kita teruskan dengan kita punya slide, iaitu tutur kata, isyarat tangan dan tubuh badan, ekspresi muka. Dan perlakuan yang berbentuk fizikal seperti sengaja berdiri dekat dengan, dan juga orang kata pandangan. Macam tadi saya pandang Fika tadi, pandangan yang mengganggu keselesaan. Pada permulaannya Fika tak selesa bila saya pandang, tapi bila saya explain, saya terangkan kenapa, Fika terus neutral balik. Cikgu. Jadi ada 4 nilai ya cikgu untuk mengenal pasti. Itu ya gangguan seksual dan penderaan seksual pula ialah sebarang perlakuan yang bersifat memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa sehingga terdorong berlakunya hubungan seksual semata-mata untuk kepuasan pelaku. Dan jangan terkejut, selalunya perkara-perkara ini berlaku dan dilakukan oleh orang yang kita kenali.
Cikgu. Okey, faham? Yes. Ya, cikgu, saya ada satu pertanyaan. Okay. Sebenarnya penderaan ni kan, bila kita dengar sebenarnya penderaan, kadang-kadang kita lihat ia berlaku. Tetapi kalau memperdaya tu pun satu bentuk penderaan ya, cikgu? Jika dia memperdaya sehingga menyebabkan mangsa tu terpaksa melakukan, mengikut kehendak orang yang memperdaya tu, itu adalah satu penderaan. Di mana sebab sekarang ni kita bercakap dalam studio ni dalam konteks murid-murid sekolah. Betul. Ha, so murid-murid sekolah adalah minoriti, itu bawah umur. Betul. Ha, so apa saja yang dilakukan terhadap murid-murid yang di bawah umur ni, dan secara perasaan adalah satu penderaan. Itulah sebab memperdaya kadang-kadang kita tak orang yang terkena tu dia tak sedar sebenarnya itu adalah bentuk penderaan ya cikgu. Yes. Okey. Okey. Seterusnya. So, seterusnya okey, jenis-jenis gangguan seksual, okey, jenis-jenis gangguan seksual. Ini yang kita lihat, okey. Kita ada secara lisan, secara visual, secara fizikal, isyarat dan juga psikologi. Okey, anak-anak murid saya semua ada apa-apa nak tanya? Ada tak yang nak bertanya? Ada tak yang nak bertanya? Setakat ini, boleh angkat tangan. Siapa nak tanya, boleh angkat tangan. Okey, tak apalah kalau tak ada yang nak tanya, saya tanyalah. Okey. Contohnya macam saya lelaki. Kalau saya berjalan, jarang orang nak pandang saya. Contohnya macam Kak Fika sedang berjalan di suatu tempat. Lepas tu orang ramai yang berada di tempat tu memandang Kak Fika. Okey, dia memandang, tengok je Kak Fika berjalan. Orang ramai ya? Orang ramai ya. Okey, orang ramai ya. Jadi sekarang ni, adakah itu satu gangguan seksual? Okey, siapa nak cuba jawab? Amni. Amni, silakan. Tidak, tak. Tidak. Okey, mungkin... tidak. Kenapa Amni? Berikan sebab anda. Pandangan orang terhadap kita tidak boleh diterjemahkan sebagai gangguan seksual. Ya. Okey. Amni, betul Amni jawab. Kalau setakat hanya pandangan dan jika kita berada di tempat awam, okey, macam Fika lah, Fika berada di tempat awam, sekali orang ramai memandang Fika, mungkin kerana orang appreciate ataupun menghargai tengok cara Fika berpakaian dan tertanya-tanya siapa dia ni, cara pemakaian dia ni. Ni mesti host Didik TV macam saya lah tadi. Iyalah, mungkin ada dia kenal seseorang tu ataupun dia ada daya penarikan ya yang dia pakai. Okey, baik. Terbaik Amni, okey? Bagus. Amni punya jawapan tu memang tepat. Okey. Jadi dekat sini kita juga perlu pandai menilai. Kita kena tahu menilai bahawa sesuatu situasi itu adakah itu gangguan seksual ataupun itu cuma orang kata kejadian biasa. Sebab apa yang berlaku sekarang, okey? Anak-anak sekolah ni kadangkala diorang tak aware, tak sedar bahawa perkara itu hanyalah perkara biasa, bukan gangguan seksual. Jadi pada hari ini diorang akan teroka mana yang gangguan seksual, mana yang bukan. Bukan. Okey, cikgu, saya mungkin ada contoh nak tanya cikgu. Yang ini mungkin pernah berlaku pada kawan saya lah, dia cerita pada saya ya. Tapi mungkin dia punya kesedaran tu tinggi. Dia berada di pusat membeli belah. Macam cikgu cakap, bila orang ramai yang memandang, itu tidak menjadi salah sebab kita mungkin ada daya penarikan ya. Tetapi kalau dia seseorang, satu orang saja yang pandang. Dan bila dia pergi ke satu kedai, ada orang yang sama mengikut di belakang. Itu dah kira menakutkan ya cikgu? Yes. Itu tanda-tanda dia ya? Itu tanda-tanda dia dan itu kalau dah mengikut aja itu dah kita boleh kategorikan sebagai stalker. Okey. Ya. Betul. Kita dah kategorikan sebagai stalker dan kalau pandangan dia tu memang yalah, kita bila kita ada pengetahuan kita boleh nilai bahawa adakah satu perlakuan itu semula jadi dan juga satu perlakuan itu memang dah dirancang dan disengajakan. Ya. Betul. Dan cara menilai inilah yang kita nak meneroka pada hari ini ya cikgu. Yes, cara menilai inilah yang kita nak meneroka. Okey. Okay. Contohnya sekarang macam inilah. Saya rakan sekelas Fika. Okey. Okey, saya rakan sekelas Fika. Okey. Fika, ikut saya. Saya nak kena kemas bilik sukan lah. Bilik sukan tu bersepah kerana diorang gunakan alatan dan letak kemas semula. Fika ikut saya? Saya seorang je ke? Jom kita ajak kawan-kawan yang lain boleh tak? Oh, iyalah. Kita ajak yang lagi bertiga orang kawan-kawan kita. Okey, jom. Okey, jom. Okey. Nampak tak situasi tu?
situasi yang saya tunjuk dengan Kak Fikah tadi. Mm-hmm. Okey. Apakah penilaian anak-anak semua terhadap situasi itu? Okey. Apa penilaian? Okey. Ini soalan kebat ni cikgu. Ha, kena buat penilaian ni. Apa awak rasa? Situasi tadi yang saya tunjuk dengan Kak Fikah tu, apa awak rasa Aidil? Okey, boleh cuba Aidil. Salah cikgu. Ha? Salah? Salah ha. Sebab? Okey, salah dekat mana tu? Aha. Mungkin tak boleh berdoaan. Betul. Ya, Aidil, betul tak boleh berdoaan sebab situasi yang seperti tadi tu kalau berdoaan dia boleh menimbulkan satu tuduhan orang macam-macam dan satu lagi mungkin tidak ada perancangan untuk melakukan gangguan seksual tetapi apabila sudah sampai ke bilik sukan berdua mungkin akan ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi tindakan Kak Fika untuk mengajak rakan-rakan yang lain tu adakah itu tindakan yang wajar. Bijak atau wajar? Zul. Wajar tak Kak Fika minta kawan-kawan lain ikut? Wajar. Yes. Jadi sekarang ni anak-anak tahu bahawa situasi-situasi sebegini kita kena bijak dan cepat berfikir untuk mengelakkan dari jadi mangsa dan juga macam saya tadi untuk saya mengelakkan diri saya dituduh sebagai pemangsa. Betul. Tapi andai katalah Fika tadi bila Fika cakap Fika nak ajak kawan-kawan lepas tu saya jawab balik. Alah awak ni nak ajak kawan buat apa? Kita berdua je lah pergi. Saya dah fikir lain dah tu cikgu. Yes. Saya dah mula rasa risau. Okey cikgu, faham. Yes, okey. Okay. So itulah yang dikatakan tindakan-tindakan kita bijak. nak mengelak daripada suatu perkara itu menjadi lebih serius. Okey cikgu. Okay. So kita pergi kepada slide ini, lisan iaitu dalam bentuk teguran, komen jenaka, bunyi dan soalan berbentuk lucah. Okey, perkataan-perkataan lucah ni memang takkan kita nak sebut dekat dalam studio ni kan, tapi saya rasa anak-anak pun tahu kan dekat dekat sekolah kadang-kadang perkataan-perkataan yang digunakan tu. Okey, kita tak nak jadikan semua ni norma. Norma kehidupan kita di mana kita gunakan perkataan-perkataan ini tanpa rasa bersalah. So ada antara perkataan-perkataan itu yang akan dikategorikan sebagai gangguan seksual. Macam betul. bunyi siolan apabila kita nampak orang yang lawa lalu kita bersiul, kita whistle. Sweet-sweet tu cikgu. Itu sebenarnya adalah juga gangguan seksual. Boleh dikategorikan gangguan seksual. Tapi ramai yang tak tahu tu cikgu. Yes, ramai yang tak tahu kerana kita anggap benda tu dia ajalah. Okay. Dan menjadi norma pula kan. Dan kita tak nak perkara itu menjadi norma dalam masyarakat kita. Ya, cikgu. Okay. Dan juga soalan-soalan yang berbentuk lucah. Jadi soalan-soalan lisan yang sengaja bertanya dengan perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan keperibadian ataupun melibatkan tubuh badan. Semua tu kita kena elakkan kerana itu adalah gangguan seksual. Kemudian secara visual iaitu mempamer dan menghantar gambar atau video lucah sekarang ni dengan handphone. Ya, teknologi makin canggih makin menjadi-jadi cikgu. Okey, menjadi-jadi. Lepas tu internet tanpa sempadan semua. Okey, jadi perkara-perkara macam tu juga boleh digunakan sebagai gangguan seksual. Okey. Faham cikgu. Dan juga fizikal, sentuhan yang disengajakan. Sikit-sikit nak cuit, sedangkan perkara tu boleh macam saya dengan Fika, kita boleh bercakap macam ni je tanpa ada apa-apa. Ini cakap sikit-sikit nak cuit. Engkau nak buat apa semalam? Sikit-sikit tak boleh macam tu. Kadang-kadang orang yang kita rapat pun kawan perempuan kepada kawan perempuan pun tak begitu. Tapi kalau seseorang yang ada niat lain tu dia lebih-lebih pula ya cikgu. Yes. Okey cikgu, kita ada dua lagi point untuk kita meneroka pada hari ini iaitu isyarat dan juga psikologi. Dan kita bagi murid kita dalam talian dan juga di luar mungkin mengasah idea mereka yang mungkin mereka nak bertanya selepas ini. Kita akan berehat sebentar dulu ya cikgu. Okey, dan kembali meneroka selepas ini. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Tahukah anda,
Gangguan seksual dan penderaan seksual juga boleh dilakukan oleh individu yang dikenali. Hello, assalamualaikum. Selamat kembali ke rancangan Teroka Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya dan juga Cikgu Hanafi untuk pendidikan kesihatan pada hari ini. Sebenarnya mencegah lebih baik daripada merawat. Itulah yang kita nak meroka pada hari ini. Yeah. Kerana kita meneroka tentang langkah-langkah untuk mencegah dan juga mengenal pasti gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Cikgu, saya ada satu pertanyaan. Okay. Sebenarnya mungkin ini secara sudah diketahui ramai, kadang-kadang kita melihat lagi-lagi di laman sosial tentang body shaming, cikgu. Okay. Body shaming ni sebenarnya penderaan seksual tak ataupun gangguan seksual tak, cikgu? Okey. Jika body shaming tu dia menjuruskan kepada spesifik tubuh badan, pada bahagian-bahagian tubuh badan dan tubuh badan tersebut adalah yang orang kata berbentuk seksual, ia adalah gangguan seksual. Okey. Ia adalah gangguan seksual sebab selalunya body shaming ni dia lebih kepada orang kata lebih berat badan, kurang berat badan. Tapi kalau dah sampai kepada spesifik bahagian tubuh badan dan ia berbentuk seksual, ia adalah satu gangguan seksual. Okey, baiklah. Jadi benda seperti itu kena diambil secara serius dan bukan main-main saja. Bukan setakat body shaming tu memalukan, tetapi ialah gangguan seksual yang begitu berat untuk kita menilai sebagai kesalahan. Yes. Okey, cikgu, baiklah. Sebentar tadi kita belajar tentang lima perkara dan cikgu tinggal lagi dua perkara. Tinggal lagi dua. Ya. Yeah. Itu kita terus pergi kepada isyarat. Menggunakan mata, tangan, alat sulit dan lidah. Itu juga adalah gangguan seksual. Okay. Menggunakan mata. Okey, mata ni yang kadang-kadang jahat. Kenyek-kenyek tu ke, cikgu? Kalau kenyek-kenyek macam tu, okey. Sakit mata tu, cikgu. Sakit mata. Okey, tapi kalau saya kenyek sebelah mata, itu maknanya adalah niat-niat yang mungkin tersirat. Jadi itu juga boleh dianggap sebagai gangguan seksual. Dan yang akhir sekali, psikologi. Yang psikologi ni ini yang sangat bahaya. Kerana psikologi ni selalunya dilakukan oleh orang-orang dia pandai manipulasi. Yeah. Minda anak-anak. Betul? Anak-anak memperdaya. Memperdaya anak-anak muda ni yang membuat mereka merasa terhutang budi, merasa bersalah dan mengikut sahaja apa kehendak pemangsa tersebut. Bahaya tu, cikgu. Yes, gangguan seksual dari psikologi ni memang sangat bahaya kerana kita tak nampak. Ya. Yang lain tu kita nampak lisan, visual, fizikal, isyarat, tapi psikologi ni kita tak nampak. Lagi-lagi bila kita menimbulkan rasa macam serba salah, macam alamak, pak cik ni dah ajak. Bolehlah macam tu. Ya, cikgu. Ya. Kita ada simulasi untuk menyatakan lebih tentang ini, ya, cikgu, sebentar nanti. Betul. Nanti kita akan tengok. Okey. Okey. So, seterusnya, kita pergi kepada penderaan seksual. Selalunya dilakukan oleh seseorang yang jauh lebih dewasa. Kemudian seorang yang dalam kedudukan berkuasa. Nampak tak? Kedudukan berkuasa bukan kuasa ada pangkat, maknanya dia ada otoriti terhadap yang lebih muda. Yeah. Contohnya orang yang lebih berumur daripada anak-anak sekolah ni. Okey. Kalau lagi besar macam ni, cikgu, mungkin lagi tinggi, adakah itu memainkan faktor yang penting juga? Saya rasa tak. Tak sangat. Tak. Itu orang kata sifat fizikal seseorang itu tak memainkan faktor yang penting. Kemudian seseorang yang dikenali. Ini yang sangat bahaya. Seseorang yang dikenali, kerana seseorang yang dikenali ni kadang-kadang kita mempercayai dia. Tapi dia menggunakan kepercayaan itu untuk mengambil kesempatan ke atas mangsa. Musuh dalam selimut tu, cikgu. Yes, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Ya, betul. Bahaya sangat. Itu yang kita kena jaga. Okey. So itu berkaitan dengan penderaan seksual. Okey. So, saya ada satu soalan lah saya nak tanya. Siapa cikgu nak tanya tu? Tak apa, saya akan tanya, kita tengok siapa yang nak jawab. Okey. Ada seorang wanita buta. Wanita ni berumur sedang nak hendak melintas jalan, dan kemudian ada seorang murid lelaki yang nampak wanita tu nak melintas jalan. Dia memimpin tangan wanita itu sampai ke seberang jalan. Kemudian sampai ke seberang jalan, oleh kerana rasa terima kasih wanita tersebut terhadap murid lelaki itu, dia pegang kedua-dua tangan lelaki itu, murid lelaki itu, lepas tu dia usap kepala murid lelaki itu. Okey. Sekarang ni ada dua situasi. Yang berumur tu adalah wanita. Betul. Yang muda itu adalah murid lelaki. Okey. Adakah
itu berbentuk sentuhan gangguan seksual. Okey, siapa nak cuba menjawab menilai situasi ini? Hana? Ha. Sebab itu Hana, silakan Hana. Tidak. Tidak katanya. Tidak. Okey, Aidil? Tidak juga. Tidak. Okey. Ha, kenapa agak-agaknya katakan Aidil dan Hana katakan tidak? Ada tak jawapan? Ya. Agak-agak ada tak? Kerana kita perlu tahu apa yang dimaksudkan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Yes, betul. Bagus jawapan Hana. Betul Hana jawab. Okey. Mm-hmm. Kita ada sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Yeah. Okey. Jadi kita boleh tahu, kita boleh nilai bahawa sentuhan selamat contohnya macam saya seorang dewasa, saya nampak ada kanak-kanak terjatuh basikal. Mm-hmm. Saya tolong kanak-kanak tersebut bangun dan tegakkan basikal dia. Mm-hmm. Kemudian saya pegang kepala anak tersebut dan saya bila dia naik basikal, saya kata hati-hati ya. Itu adalah sentuhan selamat. Sebab apa sahaja, kepala ke atas adalah sentuhan selamat. Oh, kepala ke atas? Yes, kepala ke atas adalah sentuhan selamat. Macam kita pegang budak kan? Kepala Betul. Okey, sentuhan selamat. Okey, cikgu. Apa sahaja bahu ke bawah adalah sentuhan tak selamat. Itu kita kena ingat. Itu semua orang kena ingat. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Semua murid kena ingat bahawa bahu ke bawah adalah sentuhan tak tidak selamat. Jadi untuk mereka yang mahu menolong seseorang seperti murid tadi yang ingin menolong makcik yang agak tua ni dan juga tolong kanak-kanak di atas basikal jatuh basikal tu, dia perlu tahu sebenarnya sentuhan selamat tu kepala ke atas ya cikgu. Yes, kepala ke atas. Kalau contohnya dia tak tahu cikgu dan terpegang bahu, macam mana tu? Okey, itu Syafiqah punya contoh tu. Ya. Yeah. Contohnya saya seorang jurulatih pasukan hoki. Mhm. Murid perempuan. Okay. Tiba-tiba ada murid perempuan yang terkena bola hoki dekat kaki. Mm-hmm. Dan saya bantu, saya pegang kaki dia, saya letakkan ais. Oh. Okey, saya balutkan kaki dia. Mm-hmm. Di mana ada pemain-pemain lain pun memerhatikan. Oh. Jadi itu adalah sentuhan selamat walaupun di bawah bahu. Ke bawah kerana dia berlaku dalam situasi permainan hoki dan murid tersebut tercedera dan tidak ada orang lain yang nak memberi first aid di situ. Yeah. So saya sebagai jurulatih, orang yang pertama berada di situ, saya kena ambil tindakan segera untuk mengurangkan kecederaan dia dan diperhatikan oleh pemain-pemain yang lain. Jadi ada saksi di situ yang untuk menilai bahawa sama ada sentuhan itu adalah sentuhan selamat ataupun sentuhan tak selamat. Jadi orang yang daripada jauh tengok mungkin akan tertanya, apa Cikgu Hanafi buat pegang kaki budak tu? Ya, betul. Sebab mereka berada jauh. Tapi orang-orang yang berada dekat situ, dia nampak, faham situasi dia faham sebenar. Situasi tersebut. Jadi itu pun salah satu yang saya nak tekankan. Ya. Jangan cepat menghukum. Kita kena tahu situasi itu. Okey? Ya. Alright. Betul. So, seterusnya, kesan yang diterima oleh mangsa yang menghadapi gangguan seksual dan juga penderaan seksual ini ialah murung, satu. Okey, kemudian mengasingkan diri dan juga ada kemungkinan dia akan mencederakan diri dan juga membunuh diri. Kerana selalunya orang-orang yang melalui pengalaman-pengalaman yang macam ni, mereka berada dalam keadaan keliru, dalam keadaan rasa rendah diri dan stigma rasa diri ini dah digunakan. Ya, betul. Jadi tekanan-tekanan perasaan, murung, nak rasa nak bunuh diri itu mungkin akan timbul jika dibiarkan lama. Ya, dan sebenarnya masa-masa sebegini kadang-kadang dia menyimpan kepada diri sendiri. Dia tidak memberitahu orang lain. Penting tak kita memberitahu orang lain sebenarnya, cikgu? Boleh. Ya, jika kita ada orang yang kita percayai, kita boleh bagi tahu pada orang yang kita percayai. Kawan kita, ibu bapa, kaunselor. Betul. Okey, dan kita sekarang ni ada juga talian-talian bantuan untuk mangsa-mangsa yang ya, cikgu. Yes. Seperti yang tertera di depan kita ya, cikgu. Ha, seperti yang tertera antara di depan kita ni. Contoh talian helpline. Ya. Baiklah, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok kita punya anak-anak
yang berada dengan dalam studio dengan kita ni, yeah, ada apa-apa soalan nak ditanya? Ha, mesti ada soalan. Mesti ada je. Semua nampak dah muka jauh. Tok muka eager nak tanya. Betul. Dah jauh kita meneroka ni, tak ada soalan ke? Ha, cuba angkat tangan. Kapika pasti ramai. Fatin, okey Fatin. Silakan. Apa nak tanya Fatin? Kalau seorang lelaki itu mengikut seorang perempuan ke mana saja perempuan itu pergi. Tapi lelaki itu tak menunjukkan sebarang ancaman dalam bentuk tutur kata, isyarat ataupun pandangan yang mengancam, adakah itu satu gangguan seksual? Okey, macam Fika tanya tadilah. Ya, stalker ya cikgu. Okey, stalker, tapi mungkin yang Fatin tanya ni dalam situasi mungkin dekat dalam sekolah kan Fatin kan? Mungkin dekat dalam sekolah. Mungkin rakan sekolah, bukan rakan kelas. Yeah. Mungkin rakan yang satu sekolah yang buat perkara-perkara macam tu. Okey. Jika perlakuan yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga menimbulkan ancaman seperti mengikut awak sampai awak nak pergi tandas pun, bila dia nampak awak nak pergi tandas, dia ikut, dia tunggu dekat luar tandas semua tu, jika dia menimbulkan ancaman yang sebegitu, then Fatin kena ambil tindakan. Okey. Fatin tak boleh biarkan, kerana orang-orang yang macam ni kita kena segera berhentikan tindakan itu. Jika kita biarkan, jika mereka ada rasa macam yang tadi tu, orang yang berkuasa. Betul. Maknanya walaupun dia bukan orang yang tua daripada kita, tapi dia merasa dia dah dapat menguasai kita, kita dah jadi takut, kita diam saja biarkan, maka mereka akan bertindak lebih lagi nanti. Ya, betul. Ya, okey. Okey, cikgu. Dan ada lagi? Ada sesiapa nak tanya? Oops. Aidil. Silakan. Aidil. Apakah maksud isyarat tangan atau tubuh badan? Tubuh badan, okey, isyarat tangan ni ada banyak idea. Okay. Tapi takkan saya nak tunjuk kat sini, satu Malaysia tengok sekarang ni. Ya, cikgu. Jadi isyarat-isyarat tangan yang berbentuk lucah. Kalau isyarat tubuh badan ni kadang-kadang katalah macam saya dah diarahkan untuk berdiri dekat sini, Kak Fika dah diarahkan untuk berdiri dekat situ. Tapi saya sengaja pergi dekat Kak Fika. Dekat-dekat dengan Kak Fika, sedangkan apa yang ada kita, ruangan yang lebih ada luas. Ada ruangan lebih, dan apa yang kita buat sekarang ni sebenarnya tak perlu kita berdekatan. Tapi saya asyik nak pergi dekat Kak Fika. Okey, dan apabila Kak Fika rasa tak selesa, maka itu adalah satu yang dikatakan gangguan seksual terhadap tubuh badan. Sengaja langgar-langgar. Yeah. Bila awak berjalan dekat dalam kelas tu, ada yang murid lain yang sengaja langgar. Sengaja langgar Fatin, sengaja langgar Hana. Okay? Langgar sentuh bahu pun dia kira itu gangguan juga. Kalau sekali-sekala tu mungkin tak sengaja, tapi asalkan berselisih saja dia langgar, Jadi itu adalah juga satu gangguan seksual dalam bentuk isyarat tubuh badan. Ya, dan seperti cikgu berkata sebentar tadi pada awal program kita, bukan sahaja kepada lelaki dan perempuan, boleh terjadi kepada lelaki-lelaki dan juga perempuan-perempuan. Ya, gender dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Okey, baiklah cikgu, kita ada banyak lagi nak meruka selepas ini sebenarnya, dan kita pasti ramai murid di dalam talian ada soalan lagi ya cikgu. Ya. Dan seperti Kak Pika cakap tadi, simulasi kita nak tengok, jangan ke mana-mana, kita kembali di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, kebanyakan mangsa gangguan seksual akan memilih untuk mendiamkan diri kerana tidak tahu saluran yang betul untuk membuat aduan. Anda masih lagi bersama saya di rancangan Teroka Didik TV KPM. Kita masih lagi fokus kepada penderaan seksual dan juga gangguan seksual. Dan seperti Cikgu Hanafi sebentar tadi cakap, katakan tidak selalunya, dan kita perlu pandai menilai situasi di mana kita berkata tidak ya cikgu. Ya. Jangan kita di khalayak ramai, orang ramai tengok kita, kita cakap tidak pula kan. Kita pandai menilai itu yang penting cikgu. Ya, dan kita dah discuss dan meneroka juga apa yang pentingnya cara untuk mengetahui dan mengenal pasti gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Sekarang kita nak tahu juga cikgu, macam mana kita nak mencegah ni? Okey, bila kita nak mencegah, itulah kita kena berani mengatakan tidak. Okey. Cara mengekang gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Okey. Satu, berani untuk katakan tidak. Jangan teragak-agak. Okey. Kemudian
Yang kedua, lapor pada ibu bapa, guru atau kaunselor. Dan yang perkara yang paling penting, jangan rahsiakan. Jika dia berlaku, perkara itu berlaku kepada diri seseorang, jangan diam dan jangan rahsiakan. Perlu diberitahu, perlu diceritakan kepada orang-orang yang kita percayai. Kemudian berpakaian sopan, biasalah. Berpakaian sopan kerana kita tak nak menarik perhatian. Betul. Kemudian berkawan secara sihat, iaitu berkawan secara sihat, berkawan yang tidak melibatkan sentuhan-sentuhan yang tak patut, gurauan-gurauan yang tak patut. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa gurauan, macam saya pun dulu masa waktu sekolah dulu kan, tengok kawan-kawan yang kadang-kadang bergurau dengan murid perempuan yang lain, dia tarik tudung semua tu. Mungkin itu satu gurauan, tapi sekarang ni itu adalah juga satu gangguan seksual. Betul, cikgu. Jadi kita jangan bergurau yang melampaui batas. Okey. So untuk sebelum kita orang kata akhiri kita punya teroka ni, okey, kita nak tanya juga, ada tak apa-apa soalan daripada pelajar Amni ke apa ke, ada tak nak tanya? Siapa yang belum tanya soalan ni? Amni ada tak nak tanya? Amni mungkin belum. Okey, dia angguk tadi. Silakan Amni. Kalau expression muka pula bagaimana? Expression muka, sebab saya pakai mask, susah saya nak tunjuk. Tapi saya terangkan aja. Okey, ekspresi muka ni adalah ekspresi yang mengarah kepada kelucahan. Ekspresi yang dia banyak kepada kelucahan. Sebab ekspresi muka, sedih pun ekspresi muka, gembira pun ekspresi muka. Ekspresi yang berbentuk lucah, mungkin dengan bibir, dengan lidah yang ditunjukkan, apa semua kan. Jadi itu adalah ekspresi yang yang boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual. Okey, cikgu. Baiklah. Okay, bagus soalan tu, Amni. Okay. Terima kasih, Amni. Cikgu, sebenarnya kalau di khalayak tempat awam ya, cikgu, dan kita melihat seorang individu yang kita tidak kenal, secara tiba-tiba dia memberi fokus kepada kita dan membuat ekspresi tertentu, sudah tentunya ya, cikgu, kita menganggap itu seperti gangguan. Sendiri seperti gangguan. Mungkin bukan secara seksual, mungkin kalau dia sekadar melihat kita lepas tu macam kenik-kenik mata tu pun sebenarnya dah gangguan seksual ya, cikgu. Okey, sebab orangnya orang yang kita tak kenal. Ya, betul. Itu adalah tanda juga tak, cikgu? Bila kita tak kenal dan yang memberi kita fokus yang lama, bukan sekadar melihat, angkat kening pun. Macam tu pun dah kira gangguan ya, cikgu. Okey. So, kalau fikah apa fikah buat? Kalau saya memang sebab kalau ada kawan-kawan, saya rasa selamat sikitlah. Tempat awam kan. Kalau saya seorang, saya dah lari dah, cikgu. Tak pergi kat orang tu tanya macam saya kena tanya tadi. Tak, saya tak berani macam tu, cikgu. Sebab seperti cikgu lihat katakan tadi, sebenarnya orang-orang sebegini dia rasa dia lebih kuat. Kuat berkuasa. Kita berkuasa sebagai orang yang lebih kecil. Jadi kita kena cari jalan yang lebih selamat untuk buat. Jangan beranikan diri untuk kata tidak, tapi jangan beranikan diri untuk mungkin melawan ya, cikgu. Apa nasihat cikgu sebenarnya kalau dalam situasi sebegitu, perlukah kita lari ataupun macam mana? Dia bukan lari, istilah dia mengelak. Kita mengelak. Kita dah tahu situasi itu berada di situ, kita mengelak, kita beralih ke tempat yang lain di mana orang yang tersebut tidak ada di situ. Tapi kalau orang tu masih mengikut, maka kalau kata benda tu berlaku di shopping kompleks, kita boleh lapor kepada pengawal polis bantuan. Okey, cikgu. Baiklah. Ada lagi tak kita nak tanya, minta pelajar tanya kita pada hari ini? Ada. Siapa-siapa sebelum kita akhiri kita punya kelas ni, ada tak apa-apa nak tanya? Mungkin Zul ke? Zul lah. Tak dengar tak sangat suara Zul hari ini. Zul, ada nak tanya apa-apa? Aidil? Apa tu? Silakan Aidil. Silakan Aidil. Apa Aidil nak tanya? Boleh ke gangguan seksual ni berlaku atas talian? Sekarang ni itulah yang paling bahaya, gangguan seksual secara atas talian. Sebab ramai yang terperangkap dengan gangguan seksual atas talian ni kerana selalunya gangguan seksual atas talian ni dia tak terus mengarah kepada seksual. Dia mengarah kepada nak berkawan dulu, kemudian minta gambar-gambar. Dia nak buat keadaan selesa tu ya. Mesra tu ada supaya bila tibanya di bahagian seksual tu tidak disedari ya, cikgu. Masa tu kita dah rasa kita ni rapat sangat dengan orang yang dekat atas talian tu, maka akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kena jaga.
Ya, seperti cikgu cakap tadi, bukan sahaja orang yang kita kenal tapi mungkin bila kita dah atas talian selalu berborak tu, kita dah kenal ya cikgu. Maka itu memberi ruang untuk mereka lebih bermacam-macam dengan kita kan. Ya, betul. Okey. Cikgu, saya ada satu persoalan. Ya. Mungkin nak tanya cikgu tentang satu situasi lah. Kalau contohnya saya terjumpalah pak cik. Saya kenal pak cik ni kan. Saya menunggu di bas, stesen bas kan. Bas tak sama sampailah saya seorang di situ dan pak cik ni lalu dia kata, "Eh, awak ni kan yang duduk di taman sama macam saya." Lepas tu dia nak beri saya ruang untuk sama-sama di apa balik nak dengan dia. Balik dengan ha. Macam mana tu cikgu? Sebab saya rasa macam saya tak kenal pak cik ni. Saya sekadar kenal dia sebagai ayah kepada sipulan-sipulan. Okey. Macam mana tu? Di dalam situasi ni, okey, kita kena tahu bahawa ada tak ibu bapa kita memperkenalkan orang tu pada kita? Tak pernah kan? Tak pernah cikgu. Tak kenal langsung kan? Cuma dia mengatakan bahawa dia kenal Fika dan dia tahu Fika tinggal di taman ABC bersama dengan dia. Kemudian dia ajak Fika naik kereta dia untuk dihantar balik. Sedangkan Fika tak tertinggal bas pun, masih ada bas yang akan Fika tunggu untuk datang kan? Betul, saya tak kisah nak tunggu lama pun. So sudah semestinya katakan tidak. Yes. Katakan tidak pak cik, tak nak. Saya naik bas je. Ya, okay. Betul. Berani katakan tidak. Betul. Ha, okay. Kadang-kadang bila kita tak berani ni, kita dalam kes sebegini pastikan anda berani. Ya. Okey, baiklah cikgu, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini bersama-sama meneroka dengan Kak Pika dan juga murid-murid dalam talian. Terima kasih adik-adik semua kerana bersama kami meneroka tentang penderaan dan juga gangguan seksual cikgu. Kita ada satu lagu kita nak sampaikan pada penonton kita untuk mengingatkan semua bahawa katakan tidak dan juga dalam bahasa Inggerisnya say no adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan kena berani untuk berkata begitu. Okey cikgu? Okey. Kita nyanyi jom lagu ni. Okey. Jom. So, ada muzik kan? Ada muzik cikgu. Ya, yeah. Okey. Kalau anda diganggu kata tidak. Kalau anda diganggu kata tidak. Kalau anda diganggu jangan teragak-agak. Kalau anda diganggu kata tidak. Tidak. Okay. Macam tu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa anda lagi. Bye. KPM.